dengan TV ni cok dia punya. Apa kena persidangan UMNO dengan TV? TV bukan UMNO punya. Kita banyak lagi duit kita. Dia guna macam kata pak dia. Ini boleh. Tuan Guru ni Aziz dah jadi Menteri Besar Kelantan 20 tahun. Nak cakap radio orang tak boleh. Tak cakap radio. Radio Kelantan. Tak benarkan Tuan Guru Menteri Besar Kelantan cakap dari radio Kelantan. Ah, dia putih. Nak ucap selamat yang ada, Tuan Guru kena masuk Thailand. Cakap radio Thailand. Tuan cakap macam dia, ah, Tuan Guru ni Aziz, dia pun cakap selamat yang ada. Apa itu ni? Tuan Guru tengok, saya cukup juga cerita. Ketika Mila Menteri Besar Menteri Perak. Radio Perak tak bagi Menteri Besar Perak cakap. Dia cakap pada Menteri Besar Perak, Zamri, hentam Mila. Ini apa jenis kita pun tak faham. Lalu bila rakyat rasa mereka ditipu, daftar pemilih ditipu ni, rakyat turun. Menuntut keadilan, hak. Tapi yang tiba lain cerita pula tuan. Dia kalihkan, kita ganas. Eh takkanlah wartawan pun ganas. Bapak boleh tuan wartawan Malaysia yang buat tinjauan tuan di Somalia. Tertembak mati. Riuhlah kita. Tak patut buat wartawan macam tu. Dia berlaku di Malaysia. Polis tumpik wartawan. Dah jadi kes mahkamah sekarang. Perkasa pun tumpah semangkuk. Nak bela. Polis lapar mangkuk ayun. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian. Memanglah kita lah. Kita lagi nak aman. Kita telah memberi sumbangan yang cukup besar tentang keamanan Malaysia. PAS parti tertua di Malaysia ni. Abang mati lah apa boleh. Dia mati tu 88. Tapi umur dia nak pulang tahun, aku tak tahu macam mana dia tengok apa tu. Orang yang lahir tu 88, tahun 2012, umur dia nak pulang 12 tahun. 22 tahun, 66 tahun. Macam mana dia tengok aku pun tak faham. Ada tipu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sepanjang kita tuan-tuan sekalian bekerja buat kerja Islam ni, hai, kita paling ramai kena tahan ISA. Kena buang daerah. Ramai aktivis dan pemimpin kita dibunuh. Wakil rakyat kita tuan-tuan sekalian diperoleh Husin Sanji. Wakil rakyat hutan lagi dia tembak mati tuan-tuan. Sampai tahu sekarang tak tahu siapa tembak. Bekas tuan-tuan sekalian pemangku ketua budak PAS pusat Samad Gol dipukul tapak kecil sampai mati. Tak tahu siapa pukul. Begitu juga Profesor Zulkifli Muhammad dilanggar mati bersama isteri dia. Tak tahu siapa langgar. Ha. Salah Zulir bekas tuan pemuda PAS Pasir Salak. Zaman saya ketua muda dulu. Tuan-tuan sekalian. Dibunuh mati sampai sekarang. Tak tahu siapa bunuh. Ramai kita kena bunuh. Tapi kita tak berhenti. Kita tak bangkit serang sana serang sini. Kita tahu ini ujian Allah. Kita sayangkan keamanan. Tapi kita tuan-tuan. Hari ini kita dengar. Kita ada dah. Pepatah harap kata. Gorobani wabakar. Dia bubur aku. Dia teriak. Yang kena kubur kita. Kena sepak, kena pajak, kena kes benih petak. Mereka kata, ya Allah, dia pun kubur aku. Mangkuk ayam ni. Kita tengok video-video tu. Macam mana polis kubur orang. Kita bukan nak kelingan polis. Tetapkan. Polis bukan semua jahat. Eh, ketua saya tak ada daya sama sopan. Private tu murah hari. Kalau pai tak betul, eh, takkan dia nak masuk pai. Nuh Laksmana tentera Lok Lumut. Laksmana Imran masuk PAS. Dalam PAS ni macam-macam ada. Orang bijak-bijak semua. Dr. Mahathir kata, dalam UMNO jangan bodoh-bodoh lah. Sebab apabila orang minta nak masuk UMNO, dia tak takut jawatan mereka terancam. Kita saya bertanding tuan-tuan sekalian di Jun Pasir Panjang, 2019. Saya kalah cuma 9,500 undi. Seorang doktor, nama Dr. Kamaluddin. Dr. Kamaluddin ni buka klinik, klinik sendiri, swasta di Bandung. Dia bagus. Tukar tolong orang. Dia nak khidmat pada masyarakat. Ni tak masuk UMNO. Tak boleh. Tak diluluskan. Habis-habis pelayar, dia buat permohonan masuk PAS. Kita terima. Dia cerita lah kita dekat payah nak masuk UMNO, UMNO tak lagi. Kalau tak, mak wajib takut jawatannya terancam. Tu UMNO bahagian. Back to the plan dalam UMNO lah ni tinggal semua kaki bodek ya. Yang betul-betul ikhlas tak ada lah. Habis lah. Semua lari nak kat PAS. Ada pun, tuan-tuan sekalian. Tentang polisim, macam-macam kita dengar. Ada mail ulama mana ada daripada Kelantan. Haram, bersih. Haram, pasal apa haram?
sebab dia punya pemimpin itu ambigo, ambigo kafir, musyrik. La ilaha illallah, kita tahallu, kita kerjasama, kita nak nak tegakkan kepimpinan yang bersih. Maka yang mengajar kepimpinan bersih ambigo dia bukan orang Islam. Kita bukan berketuakan dia, kita bertahallu, tahallu ni kerjasama. Itu kena carilah juga. Mahkamah kita nak pilihan raya yang adil. Kita yakin, insya Allah, kalau pilihan raya jalan yang adil, perkataan kau benar. Macam ikhwan muslimin di Mesir juga. Pilihan raya adil, alhamdulillah, mereka benar. Zaman muslim barat tak adil. Ada keluar internet, ada seorang anak muda balik daripada Mengundi, dia cerita dari internet. Masa muslim barat bertanding, pilihan raya presiden, dia dapat 95% undi yang tulis. Mak dia kata, abang kau lah. Saya mak saya pangkal memanggang. Mak dia kata, hang nak mampu ni? Hang balik. Pergi balik SPR tu, pergi tempat muni, minta apa betul balik, kata undi tu. Dia patah balik, dia jumpa lah pengusia SPR situ. Apa hang? Saya tuan, saya silap, saya sebenarnya nak pangkal Husni Mubarak, tersilap di pangkal pembangkang. Habis, minta balik kertas tu, saya nak apa betul. Kata pengurusi SPR, dia kata jangan bimbang, saya dah perbetul. Bukan hang seorang aku perbetul, semua aku perbetul. Bila anak muda bangkit tentang menumbangkan Husni Mubarak, lantas dengan cepat Najib berucap, jangan samakan Mesir dengan Malaysia. Oh, ada takut lah tu. Betul lah, taklah semua sama, tapi tak ada pula semua tak sama. Jadi tipu tu sama aja. Tentera-tentera pun ramai orang patah diri. Ah, lah ini cerita semua dia tahu lah. Tempat-tempat ini rahmat sekalian. Isu utama sekarang untuk mengaruhi orang Melayu. Ganas, ganas, ganas. Sebab orang Melayu ni tetap terkenal dengan lemah lembut. Orang Melayu memang saya akui, lemah lembut. British tawan negara kita pun secara berlemah lembut. Sampai bersilat pun lembut. Nama silat pulut, lembut. Maka di laut-laut kalah kalimah, we want peace. Kita mahu keamanan. Memanglah kita tidak aman. Dalam Islam ni aman pun ada, wahaa pun ada. Kadang-kadang perlu aman. Kadang-kadang kalau terpaksa, perlu wahaa. Jangan kata demonstrasi, perang pun Islam suruh. Kutiba alaikum al-khitan, diwajib kamu perang. Demonstrasi ada apa? Perang, wajib. Ada kitab, dekat boleh, bahawa kita, bahawa jihad. Tuan-tuan sekalian, memang kita nak aman, we want peace. Tetapi teacher saya ajak saya, masa saya keluar dulu, teacher suruh tulis kat papan hitam, if you want peace, prepare for war. Kalau awak nak aman, awak kena bersiap untuk perang. Kalau kita ada tuan-tuan kapal terbang kita Indian pun tak ada, ada kapal selam, tak boleh selam. Bolehkah kita aman? Itu Singapura pun berkancur, roboh ruang udara kita. Kita tak nak kekuatan persenjataan. Pernah sekali tuan-tuan, kapal terbang kita hilang kat Taiping. Siapa bagi maklumat? Singapura bagi maklumat. Kapal terbang ni pun ada sekali-sekali tempat, dia cari jumpa. Baru ni teguan ke apa-apa, jatuh kat janda baik yang dia buruk apa-apa. Singapura juga bagi maklumat. Sebab itu kita dengan Singapura tak mari. Sebab tak ada apa-apa. Cuma Iran, tengok. Berapa kali dah mereka gempa lah, tak mari buat apa-apa. Dia ada kekuatan nuklear. Jadi sahabat-sahabat sekalian, dalam Islam ada aman, ada wahara. Bukan semua aman itu baik dan bukan semua wahara itu buruk. Kata seorang ulama tersohor, yang ini Pak Nasir dari Indonesia. Dia kata bukan semua yang tenang itu baik. Kadang-kadang tenang itu buruk. Seperti tenangnya air limbah. Kita belah utara panggil air acak. Tahu tak itu air acak? Itu basuh derak dah lah. Basuh derak tu kecil macam tu ayak tu. Itu namanya air limbah. Tenang tak? Tenang. Boleh minum, nak bapuh, nak buat. Tenang dalam maksiat. Zaman jahiliah dulu tuan-tuan, masyarakat Arab cukup tenang. Jom kita minum arak, jom. Tak ada gaduh-gaduh. Jom kita sembah berhala, jom.